ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم زدنا علما وعملا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita menyambung kuliah kita, dan pada kesempatan ini kita nak mengulang kaji sedikit hukum hakam ilmu fiqh yang ada kaitan hubung kait dengan kehidupan kita seharian. Dan pada malam ni saya ingin membaca ataupun kita sama-sama mengulang kaji hukum, penjelasan hukum ataupun kita panggil fatwa lah, yang terbaru yang dikeluarkan oleh pejabat mufti wilayah persekutuan, iaitu yang bertajuk Al-Afkar 130, hukum mengucapkan RIP. Dia baca RIP tak? Kepada orang bukan Islam apabila berlaku kematian. InsyaAllah pada malam ni kita cuba ulang kaji fatwa ini dan beberapa penjelasan hukum yang ada kaitan dengan masalah mengucapkan. Okay, setakat mana ke Islam membenarkan dan setakat manakah Islam tidak membenarkan. Secara mudahnya kalau kita dapat buat gambaran, hukum hakam ini ada dua bahagian. Satu, hukum yang berkaitan dengan Allah Ta'ala. Contoh macam sembahyang, berpuasa, menunaikan haji, zakat. Ini dia panggil hukum hakam yang berkaitan dengan direct, langsung dengan Allah Ta'ala. Hukum hakam ini dia tidak ada berlaku perubahan ataupun tidak berlaku keanjalan ataupun dia panggil flexibility, tak ada. Kalau Allah Ta'ala syariatkan kita sembahyang Zuhur 4 rakaat lah, tak boleh kita nak katakan hari ni aku rasa iman aku bertambah, aku nak sembahyang Zuhur 5 rakaat. Tak boleh, 4 juga. Okay. Kalau berpuasa di bulan Ramadan, Ramadan je lah. Kalau kita nak tambah di bulan Syawal, tak dibenarkan. Okay. Itu dah. Itu hukum hakam berkaitan dengan Allah Ta'ala. Adapun hukum hakam yang kedua, hukum hakam yang berkaitan dengan kehidupan sesama manusia. Okay, bainan nas, between the mankind, antara manusia. Di sini kalau kita tengok dalam kebanyakan hukum hakam termasuk Al-Quran, termasuk hadis, di situ dia ada sedikit kalau kita boleh sebut sebagai kelonggaran. Ada keanjalan, ada sedikit berlebih kurang hubungan sesama manusia, asalkan dalam luar lingkup, ruang lingkup yang Allah Ta'ala benarkan, maka perkara itu dibenarkan oleh agama dan mendapat pahala. Luar daripada ruang lingkup itu, itu tidak benarkan. Begitu dia punya, dia panggil mumayizat, silent features, hukum hakam berkaitan dengan hukum hakam ilmu fiqh ni. Jadi berkaitan dengan mengucapkan RIP kepada bukan Islam ni, dia berkaitan dengan, dia ada kaitan dengan hubungan manusia
dalam masa sama dia ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi kita nak tengok setakat manakah, bagaimanakah pandangan Islam, anjuran Islam masalah hukum mengucapkan rest in peace kepada orang bukan Islam. Soalannya, assalamualaikum, isu berkenaan dengan ucapan rest in peace oleh umat Islam terhadap orang bukan Islam kembali diperdebatkan warga internet susulan kematian Ratu British baru-baru ini. Mohon pencerahan Datuk Mufti tentang pandangan sebenar Islam terhadap isu ini supaya ia tidak lagi menjadi polemik tidak berkesudahan. Itu persoalannya. Maka sahibus samahah Datuk Mufti telah mengeluarkan jawapan dia. Kata dia, ringkasannya kata dia, seseorang Muslim tidak boleh berdoa memohon keampunan bagi orang bukan Islam. Itu asas dia. Dari segi agama, kita tidak boleh berdoa keampunan kepada kawan kita yang bukan Islam. Berdoa lain, itu mungkin ada penjelasan, dibenarkan. Macam kita berdoa, moga dia terbuka hati, terima kebaikan. Berdoa, ya Allah, berilah dia, biar dia menerima agama Islam. Tak apa. Tapi kalau kita berdoa keampunan, ya Allah, ampunkanlah si Fulan bin si Fulan yang bukan Islam. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Okey? Karena itu termaktub di dalam nas yang jelas. Al-Quran melarang. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 113, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ma kana linnabiyyi walladhina amanu an yastaghfiru lilmusyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Maksudnya, tidaklah dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sekalipun kalau ditakdirkan saudara mara kita meninggal dalam keadaan bukan Islam, wa'ayadzubillah, tidak boleh, walaupun sayang kita macam mana sekalipun, tidak boleh kita berdoakan keampunan. Ini Allah Ta'ala sebut jelas. Okay. Sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri. Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka. Tak boleh. Jadi maknanya berdoa keampunan kepada bukan Islam itu dilarang keras oleh agama kita. Oleh itu maksud ucapan RIP ataupun rest in peace merupakan doa yang dibacakan oleh orang bukan Islam. Kerana RIP ini bukan sekadar ucapan takziah, bukan sekadar takziah, tidak. Dia doa. Maka bila doa, dia punya garis panduan dia, kalau berdoa keampunan itu tak dibenarkan. Maka rest in peace juga ataupun RIP ini dilarang umat Islam daripada mengucapkannya. Tak boleh. Ini jelas. Tak boleh. Ini bukan cerita sentimen, ini bukan cerita masalah orang kulit putih ke kulit bukan putih, tapi ini isu agama. Namun umat Islam digalakkan menghormati kematian manusia, di mana sunnah bagi orang Muslim untuk mengucapkan takziah dan ucapan-ucapan yang baik kepada bukan Islam. Adapun ucapan takziah kita benarkan, tak ada masalah. Takziah saudaraku di atas kematian ibu kamu, tak ada masalah. Itu kedema. Ataupun kita SMS, takziah saudaraku, nama Ah Chong ke, nama Mutu ke, di atas kematian ahli keluarga, tak ada masalah. Tapi kita nak berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa, ini tak dibolehkan. Itu dia punya garis panduan dia. Jadi jangan kita terlalu pukul rata kata tak boleh, ataupun kita nak katakan semuanya boleh. Tidak, dia ada aras dia, ada perimeter dia. Okay. Setakat mana boleh, setakat mana tak boleh. Jadi berdoa itu tak dibolehkan.
ucapan RIP, rest in peace juga tak dibolehkan. Kerana ia berbentuk doa keampunan yang memang dilarang keras dalam agama. Adapun mengucap takziah, kita menghormati jenazah orang bukan Islam, itu tidak dilarang oleh agama. Islam tidak ada halangan dalam perkara-perkara kemanusiaan itu. Jadi kata dia, Islam sangat menghormati kematian manusia, di mana sunnah bagi orang Muslim untuk mengucapkan takziah dan ucapan yang baik kepada orang bukan Islam. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam asas pertimbangan dalam perkara ini ialah okey, ada hadis daripada Azan radhiyallahu anhu qala kana ghulam yahudiyyun yakhdubu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famarida fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'udu faqa'ada 'inda ra'sihi faqala lahu aslim فنظر إلى أبيه وهو عنده فقاله أطيع أبا القاسم فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Ada sepotong hadis daripada Anas radhiyallahu anhu berkata, ada seorang ghulam, ghulam ni kita panggil pembantu Yahudi, pembantu Yahudi. Nabi ni ada seorang pembantu Yahudi yang berkhidmat, yakhdubun nabi, berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, satu hari pembantu ini sakit. Okey, maka Nabi pergi ziarah dia. Nabi pergi ziarah pembantu yang bukan Islam. Di sini kita memahami bahawasanya boleh kita menziari orang bukan Islam. Okey, faqa'ida 'inda ra'sih, dan Nabi duduk dekat kepala pembantu dia. Faqala lahu, dan Nabi berkata kepada pembantu, aslim, wahai pembantuku, mengucaplah syahadah, masuklah Islam. Fanadhara ila abih wa huwa indah, maka bila Nabi sebut begitu, pembantu Yahudi ini lihat kepada ayah dia yang duduk tepi dia. Faqala lahu ati abal qasim, lalu ayah dia berkata, ayah si pembantu berkata, ati abal qasim, ikutlah saja yang Abul Qasim, yang Nabi Muhammad itu bagi tahu. Gelaran Nabi Muhammad ialah Abul Qasim antaranya. Fa aslama, maka pembantu tadi dalam keadaan sakit mengucap syahadah dan masuk Islam. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi keluar daripada menziarahi pembantu dia, wa huwa yaqul, sedang dalam keadaan Nabi berkata, alhamdulillahillazi anqadhahu minan nar, alhamdulillah yang menyelamatkan pembantu aku daripada api neraka. Maka hadis ini memberitahu kepada kita boleh kita menziarahi orang-orang bukan Islam yang sedang sakit. Itu dia tidak benarkan. Kita nak mengucapkan takziah, fadalla ala jawazi ta'ziyatil kafir, maka menjadi juga hujah bahawasanya boleh kita memberi takziah kepada bukan Islam. Asalkan jangan berdoa keampunan sahaja. Itu sahaja. Kalau berdoa keampunan sekalipun tidak dibenarkan. Katakanlah contoh, ada seseorang baru masuk Islam, sedangkan ayahnya, ibunya mati dalam keadaan tidak bukan Islam. Okay? Walaupun kasih macam mana sekalipun, sayang macam mana sekalipun, dia tidak boleh berdoa keampunan kepada ibu dan ayahnya yang bukan Islam. Kerana ini dilarang keras oleh agama. Walau kanu uli qurba, sekalipun mereka itu daripada kalangan kaum kerabat sendiri. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya, para nabi dan orang-orang beriman tidak boleh turut serta dalam urusan memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang musyrik. Ini kerana konsep keimanan Islam dan kenabian tidak menerima pengampunan orang yang mati dalam keadaan syirik. Maka tidak perlu memohon keampunan untuk mereka. Kerana kesyirikan ini perkara yang Allah Ta'ala tidak suka.
maka tidak layak untuk kita memohon keampunan buatnya. Okay. Baik. Asy-Syaikh Ahmad As-Sawi dalam kitab Hasyiatus Sawi mengatakan umat Islam tidak boleh berdoa untuk memohon keampunan bagi orang bukan Islam yang mati dalam keadaan kafir ataupun syirik. Tak boleh. Baik. Bagaimana kalau orang itu tak mati lagi? Bagaimana kita berdoa kepada orang bukan Islam yang masih hidup? Adapun doa kepada orang bukan Islam yang masih hidup, maka di situ ada perbahasan. Jikalau tujuan doa tersebut untuk mendoakan agar beliau dikurniakan hidayah Islam atau kebaikan dunia, maka ia dibolehkan dan tidak dilarang. Ha, kalau ada yang bukan yang masih hidup, kita berdoa kepada dia, boleh dengan syarat kita berdoa supaya dia masuk Islam ataupun kita berdoa untuk dia mendapat kebaikan. Okay? Ha. Tetapi jika doanya untuk memohon keampunan bagi dosa yang beliau lakukan ketika hidup dalam keadaan kafir, maka doa tersebut tidak akan diterima. Tak boleh. Tapi kalau kita doakan kepada sesukawan kita yang bukan Islam, mendoakan keampunan, diampunkan dosanya, dimasukkan syurga, ini tidak dibenarkan oleh agama Islam. Okay? Ha. Tapi kalau kita berdoa untuk perkara lain seperti dia mendapat hidayah, petunjuk dan sebagainya, itu tidak dilarang dan boleh dilakukan. Dia ada pendapat ulama mengatakan bahawa perbuatan memohon keampunan bagi orang yang mati dalam keadaan bukan Islam atau kafir adalah dilarang. Malah ada pendapat yang lebih keras, ada pendapat fiqh yang lebih keras mengatakan jikalau individu memohon keampunan, doa keampunan bagi orang kafir juga akan turut dihukum kafir. Ada. Ha, jangan main-main. Ada pendapat fiqh mengatakan kalau kita ni memandai-mandai berdoa keampunan, doa keampunan kepada bukan Islam, kemungkinan kita wa'ayyadzubillah juga tergolong macam bukan Islam juga. Ha, ini pendapat fiqh. Okay? Sebab perkara ini perkara syirik. Okay, perkara syirik. Perkara syirik antara perkara yang dilarang keras oleh agama. Antara dosa besar, sab'ul mubiqat. Okay? Ha. Semua dosa diampunkan mereka doa syirik. Kalau kita lihat dalam perbahasan tauhid, syirik ini menyentuh hak sensitiviti Tuhan. Menyentuh hak sensitiviti Tuhan. Kalau kita buat maksiat, kita merompok, kita mencuri, berdosa. Agama melarang, Tuhan tak suka. Tapi tidak lebih teruk daripada kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan syirik ini kita tidak melakukan apa-apa, hanya sekadar mungkin berlaku kepercayaan, i'tiqad, pegangan hati kita lebih meletakkan sesuatu lebih daripada Allah taala. Itu je. Tapi itu merupakan dosa yang paling besar sekali. Sebab tu perkara syirik ini perkara yang bukan main-main, sesuatu yang perlu diberi perhatian yang keras. Okey. Baik. Adapun ucapan takziah kepada bukan Islam. Okey. Islam membenarkan penganutnya untuk mengucapkan ucapan takziah kepada ahli keluarga, jiran dan rakan-rakan kematian orang terdekat tanpa mengira agama dan bangsa. Ini boleh. Ha, kalau ada kawan sama ada yang bukan Islam ke, yang Islam ke, mengucap takziah itu tidak ada masalah, tidak timbul masalah, dibenarkan oleh agama. Okay? Sebagai contoh, Syekh Al-Mawardi menukilkan kata-kata Imam Syafi'i dalam kitabnya berkenaan ucapan takziah bagi orang Islam yang ibu bapanya meninggal dalam keadaan bukan Islam. Ada Imam Syafi'i sebut a'zamallahu ajrak wa akhlafa alaik, semoga Allah menambahkan ganjaran kepada kamu dan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Itu bukan doa, itu takziah, walaupun bunyi macam Arab tu, bunyi macam sebutan Arab, tapi maksud dia bukan doa, dia lebih berbentuk takziah. Bukan doa keampunan dia panggil.
a'zamallahu ajrak wa akhlafa alaik, semoga Allah Ta'ala menambah ganjaran kepada engkau, kepada kamu, dan menggantikan dengan sesuatu lebih baik. Manakala ucapan untuk orang yang bukan Islam pula seperti akhlafallahu alaik wa la naqsa adadak, semoga Allah menggantikan yang lebih baik bagi kamu dan semoga bilangan kamu juga tidak berkurang. Okey, maka apa sahaja ucapan takziah yang sesuai dan baik adalah dibolehkan kepada orang bukan Islam selagi mana dia tidak memusuhi agama Islam. Ini membuktikan bahawa Islam merupakan agama yang harmoni dan fleksibel dalam urusan keduniaan terhadap semua anggota golongan tanpa mengira agama. Okay? Jadi kesimpulannya, seseorang Muslim tidak boleh berdoa memohon keampunan bagi orang bukan Islam kerana itu termaktub di dalam nas yang jelas. Ucapan RIP atau Rest in Peace merupakan doa yang dibacakan oleh orang bukan Islam. Maka umat Islam dilarang daripada mengucapkannya. Jadi janganlah, jangan kita lepas ni, jangan memandai-mandai. Kalau ada yang bukan Islam, kita nak pandai-pandai sebut RIP. Ini haram dalam kelas oleh agama, dia perkara syirik. Namun Islam sangat menghormati kematian manusia, di mana sunnah bagi orang Muslim untuk mengucapkan takziah dan ucapan-ucapan yang baik kepada orang bukan Islam. Dan termasuk antara ucapan takziah tadilah kita menziarahi kawan-kawan yang bukan Islam yang sedang sakit ataupun yang mati boleh. Cuba jangan terlibat dalam upacara keagamaan ketika melaksanakan pengemubian, itu tak bolehlah. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, itu berkaitan dengan masalah mengucapkan RIP, Rest in Peace, yang agak sedikit heboh baru-baru ini sehingga pihak pejabat mufti Ruang Persekutuan mengeluarkan fatwa, suatu penjelasan hukum. Okey, kalau tuan-tuan nak rujuk, boleh rujuk kepada dalam website pejabat mufti, boleh type je Rest in Peace, nanti keluarlah dia punya fatwa dia, ataupun kalau tajuk penuh dia, dia panggil Al-Afkar 130, hukum mengucapkan RIP kepada orang bukan Islam. Baik, saya juga suka untuk mengambil hubung kait di sini, bagaimana kalau kita mengucapkan Merry Christmas kepada mereka yang beragama Islam. Ini pun hari ni kita bincang hukum isu mengucap ni atau lafuz. Yeah? Bagaimana hukum kalau kita mengucapkan selamat hari raya, Merry Christmas, yeah, kepada mereka yang beragama Kristian. Pejabat mufti Ruang Persekutuan juga telah mengeluarkan penjelasan hukum tahqiq al-masail nombor 7. Okay? Hukum mengucapkan Merry Christmas kepada mereka yang beragama Islam. Panjang, kalau tuan-tuan tengok kepada penjelasan hukum ni, perbincangannya panjang. Panjang ini, kalau tuan-tuan baca dia, inilah fiqh. Kalau tuan-tuan baca penjelasan hukum tu panjang, mungkin tuan-tuan tanya sebab apa panjang ni. Inilah fiqh. Fiqh ni ilmu yang sentiasa hidup. Ilmu yang bukan kalau dulu macam tu, macam itulah sampai sekarang, tidak. Dia berubah mengikut peredaran masa dan zaman. Sehingga kan fiqh ni ada kaedah dia berbunyi la yadurru taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wal amkinah ataupun zaman wal makan. Tidak memberi mudarat, tak ada masalah berubah hukum kerana berubah masa maupun tempat. Dulu mungkin boleh tapi sekarang tak boleh. Dulu mungkin tak boleh tapi sekarang boleh. Itu bukan masalah pandai-pandai kita, tapi itulah hukum fiqh. Kerana hukum fiqh ni dia berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi hukum mengucapkan Merry Christmas ni panjang perbahasan dia. Okay? Sehingga kan pihak pejabat mufti terpaksa buat tahqiq al-masail, buat penyelidikan kali kedua, kali ketiga, kajian ilmiah
berapa kali untuk dapat mendapatkan hukum yang sebenar dalam masalah perkara ini. Merry Christmas ni ada definisi dia. Apakah maksud kita mengucapkan, apakah definisi, apakah maksud di sebalik ucapan Merry Christmas? Okay? Dia ada penjelasan dia. Tapi penjelasan tersebut ada banyak pandangan. Dan Islam ni perkara-perkara khilaf begini dia tidak begitu mengambil terlalu mendalam. Okay? Yang pentingnya dia panggil Merry Christmas ni ucapan macam selamat hari raya. Ha, begitu kedudukan dia. Okay? Baik, dalam perkara ini suka saya sebut kepada tuan sekalian . Kalau kita buka kitab fiqh lama-lama, khususnya mazhab 4, kitab fiqh klasik mazhab 4 ni, dalam hukum dia beritahu secara jumhurnya, umumnya jumhur ulama keempat-empat mazhab mengharamkan ucapan tahniah kepada orang bukan Islam sempena perayaan mereka. Kalau kira hukum asal, kalau ikut hukum asal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan masuk Imam Ahmad bin Hanbal, kalau ikut hukum asal dulu, memang mereka katakan tak boleh sama sekali kita ucap selamat hari raya kepada bukan Islam. Merry Christmas. Ini haram. Okay. Cari dalam mana-mana kitab, buatlah kajian mana-mana kitab, memang tak ada seorang pun boleh perkara ini. Sehinggakan antara ulama yang contemporary, antara Ibn Taymiyah menegaskan tidak halal bagi umat Islam untuk menyerupai mereka. Tak boleh. Kerana dia panggil kita tashabuh. Isunya mengapa tak boleh? Kerana dia panggil tashabuh. Tashabuh ni kita menyerupai. Islam, dia tak boleh serupa dengan bukan Islam. Okay? Sama ada kehidupan dia, cara dia cari makan, pakaian dia, ibadat dia, tidak boleh sama antara Islam dengan bukan Islam. Kalau kita serupa, menyerupai dengan bukan Islam, maka Islam tidak membenarkan, mengharamkan. Dia panggil tashabbuh. Jadi ulama-ulama zaman dulu menyebut, jikalau kita mengucapkan selamat hari raya, Merry Christmas kepada bukan Islam, seolah ia merupakan tashabbuh, menyerupai bukan Islam, maka itu semestinya dilarang keras oleh agama. Okay? Tidak boleh bagi umat Islam untuk mengkhususkan perayaan orang bukan Islam dengan perbuatan yang menyerupakan syiar agama mereka. Ini tak boleh. Okay? Ini pendapat dahulu. Okay? Dan mereka ada nas mereka, ada kajian mereka dan sebagainya. Okay? Namun apabila kita buat balik kajian, khususnya dalam kehidupan zaman sekarang, kebanyakan ulama telah murajaah, mengulang kaji pendapat ini, dan mereka berpendapat, ulama-ulama yang terbaru, mereka mengatakan harus kita mengucapkan tahniah, boleh Merry Christmas. Okay? Ha. Ni banyak ni, kalau tihak di sini macam Syekh yang meninggal baru ni, almarhum Dr. Yusuf Qardawi, Muhammad Syekh Rashid Ridha, Mustafa Zarqa, Al-Buti, Syekh Bayyah, okay, banyak lagi, Hamzah Yusuf, Ikram Sabri, Nikbar Ali, Dr. Ali Jumaah. Semua ulama-ulama zaman sekarang, apabila mereka menilai balik, mereka mendapati sebenarnya tidak ada, tidak kita mengucapkan Christmas ini merupakan suatu perkara adat sekadar hubungan, tidak menyerupai. Hal tak bolehnya mereka sambut Christmas, kita pun pergi sambut Christmas juga. Itu tak boleh kan. Tapi sekadar untuk mengucapkan, macamlah kita ucap takziah tadi, bukan menyerupai dengan orang yang bukan Islam. Okay? Jadi kata dia, katanya pejabat mufti, selepas menilai dua pandangan dan situasi semasa di negara kita, kami berpendapat ucapan Merry Christmas kepada penganut Kristian
dan seumpamanya adalah diharuskan tapi bersyarat dan dengan garis panduan yang khusus. Okey. Oh. Syaratnya ada disebutkan tadi. Okey, ada beberapa syarat. Okey. Adakah ucapan tersebut dikira tasyabbuh menyerupai dengan bukan Islam yang mengucapkan sama mereka? Kami katakan tidak. Kerana ucapan tahniah, ucapan selamat, ucapan takziah bukanlah sesuatu yang eksklusif. Sebaliknya adalah sesuatu ucapan berbentuk adat seperti selamat pagi, selamat menyambut kelahiran. Sekiranya seorang Kristian mengucapkan kepada kita selamat menyambut Maulidur Rasul, adakah ia bermaksud daripada semua sudut dan segi bererti ia mengiktiraf akidah Islam? Pastinya tidak. Dia sekadar ucapan sahaja. Jadi kata dia, perlu membezakan antara menyerupai dengan persamaan. Arab sebut tasyabbuh dan musyabahah. Okay? Yang tak dibenarkan tasyabbuh. Tapi kalau musyabah serupa, kita makan nasi, dia makan nasi. Kita minum air, dia minum air. Itu tak ada masalah. Okay? Syekh Abdullah Ibn Bayyah menyatakan bahawa perlu ada perbezaan dalam memahami istilah tasyabbuh, menyerupai dan persamaan itu musyabah. Menurut beliau, bukanlah semua perkara yang kita lakukan dan dalam masa yang sama dilakukan oleh ahli agama lain, maka ia menjadi haram. Tidak. Kalau dia orang pakai seluar, kita pun pakai seluar. Dia orang pakai kot, kita pun pakai kot. Itu bukan masalah menyerupai. Itu dia panggil persamaan. Persamaan tidak menjadi sesuatu yang haram dalam Islam jikalau tidak melanggar batasannya. Okay? Ha, ini perkara. Ini yang dipanggil perkara-perkara yang perlu diberi perhatian semula. Yang fiqh tu sentiasa hidup. Yang menyebabkan orang alim kita ni sentiasa terpaksa berfikir, mengkaji, menilai, memahami, membuka balik nas-nas, memahami apakah maksud sebenar dalam kita memberikan sesuatu komentar ataupun sebarang hukum. Okay? Ibn Abidin, seorang ulama dalam kitab Durul Al-Mukhtar, pernah menyatakan, qala Hisham ra'aitu ala Abi Yusuf na'alaini mahsufaini bimasamir faqultu atara bihadhal hadithi ba'asan qala la qala qultu Sufyan wa Thawr bin Yazid kariha dhalik li'anna fihi tashabbuhan bil-ruhban faqal كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي لها شر وإنها من لباس الرهبان فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق بصلاح العباد لا يضر وفي إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل أي صورة المشابهة بلا قصد. Dulu ada ulama-ulama ni dia marah. Ada ulama pakai selipar yang serupa dengan rahib pakai, dengan padri pakai. Lalu ulama itu menyebut Nabi juga memakai selipar, sandal yang ada bulu atasnya. Sandal tersebut dipakai oleh orang bukan Islam, tapi Nabi itu pakai. Jadi kata dia tidak ada masalah kalau persamaan. Yang menjadi masalah kalau kita menyerupai. Okey. Baju kot, dia pakai baju kot, kita pakai baju kot. Itu dia panggil persamaan, tak ada masalah. Yang menjadi masalah kalau dia pakai baju padri, baju nun tu, baju padri, pendeta, kita pun pakai baju padri tu juga. Ha, ini tak dibolehkan. Ha, kerana itu dia panggil menyerupai. Okay? Oleh sebab itu, penyerupaan kadang-kadang bermaksud haram dan kadang-kadang bermaksud makruh. Okay? Berkata Imam Ibn Salah rahimahullah dan fatwanya, maka sesungguhnya barang siapa yang menyerupai satu kaum itu, maka dia seakan-akan sebahagian daripada mereka. Penyerupaan dengan orang kafir terkadang menjadi makruh dan terkadang menjadi haram. Perkara tersebut kembali kepada keketaraan yang ada pada penyerupaan itu, sama ada sedikit ataupun banyak. Jadi kata dia, pejabat mufti, dia kata boleh, harus untuk kita ucapkan Merry Christmas. Tidak ada masalah kepada
bukan Islam, tapi ada garis panduan perlu difahami. Antaranya, diharuskan untuk mengucapkan Merry Christmas apabila ada keperluan untuk mengucapkannya bagi menyuburkan semangat muhibah dan memperbaiki ketegangan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Okay? Sekiranya tidak ada keperluan seperti yang disebutkan, kami cenderung kepada makruh mengucapkannya kerana ia boleh menimbulkan fitnah atau perpecahan dalam kalangan Islam. Walaupun boleh, tapi bukanlah boleh sewenang-wenangnya. Jikalau di sana ada keperluan macam negara, macam syarikat, macam NGO, itu tak apalah. Tapi kalau kita ni sikit-sikit sibuk, tak ada keperluan tapi nak sebut juga, itu makruh kerana dia boleh menimbulkan fitnah yang kita juga harus menjaga. Okay? Penyertaan orang Islam dalam majlis sambutan Christmas hanyalah pada kadar yang diperlukan sahaja, seperti jamuan makan atau bergambar. Okay? Ha, ini satu benda perkering. Kalau ada sambutan hari raya orang lain, kita sebut orang lain, boleh. Tapi sekadar sahaja. Sekadar pergi memenuhi jemputan dia, sekadar pergi bergambar. Adapun kita pergi pakai pakaian tertentu yang lazim dipakai semasa sambutan Christmas ataupun sambutan lain, kami melihat tidak ada keperluan dan tidak boleh dilakukan. Tak boleh. Kalau kita kata nak pakai baju agama lain ketika sambutan hari raya mereka, itu kita tak dibenarkan. Okay? Yang ketiga, ucapan tersebut hanya sebagai tanda menjaga hubungan baik. Tiada paksaan dalam agama dan tidak bertujuan mengagungkan dan memuliakan agama lain. Nawa itu kena jaga bila kita ucap Merry Christmas. Kita ucap tu sekadar untuk hubungan manusia, menjaga hubungan, keharmonian. Okay? Bukan kita nak mengagungkan agama dia ataupun nak merasakan agama dia lebih baik daripada agama Islam. Kalau ada perasaan ni, ucapan tersebut bukan lagi menjadi halal, bahkan dia akan menjadi haram. Dibolehkan untuk menerima atau memberi hadiah, tak ada masalah. Okay? Kalau kita bawa hadiah ataupun kita terima hadiah, tak ada masalah. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menerima hadiah daripada raja Al-Muqayqis yang tidak beragama Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga pernah menghadiahkan baju kepada saudaranya yang bukan muslim. Boleh memberi hadiah, tak ada masalah. Sama ada kita memberi ataupun menerima. Okey. Dibolehkan untuk hadir majlis orang bukan Islam, perayaan Islam, sekiranya ia diadakan di luar rumah ibadah. Okey. Sekiranya dia dilakukan bukan dalam gereja dan sebagainya. Okay? Jika ada dilakukan dalam gereja, maka itu tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ada beberapa lagi yang garis panduan yang tuan-tuan semua boleh rojok dalam fatwa pejabat mufti wilayah di bawah tajuk mengucapkan Merry Christmas kepada bukan Islam. Jadi mudah-mudahan ulang kaji kita pada malam ini berkaitan dengan masalah mengucap ini, mengucap kepada bukan Islam, memberi kefahaman yang jelas kepada kita bagaimana harus kita melakukan perkara ini mengikut lunas-lunas agama. Setakat itulah untuk kali ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutup ni. Apa 13 dah?